Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. BMP di Terminator ini merupakan kendaraan pelindung tank yang sangat mumpuni. Walaupun diciptakan untuk pertempuran kota, di medan laga Ukraina, sang Terminator lebih sering bertempur di hutan daripada di kota, lebih tepatnya di hutan Kremenaya. Dan pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana tank support fighting vehicle yang berbasis pada kendaraan tank T-72 ini tak berdaya ketika harus bertempur di area terbuka yang dipenuhi dengan drone di udara. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone intai pasukan Ukraina pada Sabtu 12 Agustus kemarin mendeteksi pergerakan dari sebuah Terminator Rusia yang sedang bekerja menghujani posisi pasukan Ukraina dengan cannon otomatis 30mm yang dibawanya. Pasukan Ukraina kemudian menunggu sang Terminator ini beraksi di area terbuka agar lebih mudah untuk dieksekusi menggunakan drone modifikasi. Karena kalau di area pepohonan, ada kemungkinan menabrak ranting pohon dan serangan gagal karena drone-drone FPV modifikasi yang ukurannya kecil, jadi akan sangat mudah oleng karena menabrak ranting pohon. Kemudian, setelah BMPT ini terlihat beraksi di area terbuka, sebuah drone FPV kamikaze yang membawa roket anti-tank kemudian diterbangkan. Dihantamlah bagian belakang Terminator ini. Di situ kemudian terlihat sebuah ledakan akibat dari efek hantaman drone FPV. Mungkin itu ledakan amunisi Terminator, atau bisa juga ledakan dari persenjataan lain yang dibawa oleh si Terminator ini, seperti peluncur granat AG-17D. Pasukan Ukraina mengatakan, Terminator ini masih sanggup berpindah lokasi, namun sudah tak sanggup menembakkan cannon 30mm yang dibawanya. Kemudian di sebuah area terbuka, drone kamikaze FPV kedua kemudian menghantam Terminator ini. Di situ juga terlihat tiga orang kru Terminator ini yang memutuskan untuk pergi meninggalkan mainan mereka. Padahal biasanya kru dari Terminator ini adalah 5 orang. Namun, mungkin bisa juga dioperasikan hanya dengan 3 orang saja. Skenario kemudian menunjukkan sebuah tank T-80BV bertopi terlihat menarik dan mengevakuasi Terminator yang sudah lumpuh itu. Tapi sepertinya masih bisa diperbaiki. Karena mungkin, kerusakan yang ditimbulkan oleh drone FPV tidak mematikan, namun hanya melumpuhkan. Drone FPV pertama kemudian terlihat menghantam bagian belakang T-80BV Rusia ini. Tentu saja T-80 Rusia ini masih sanggup menahan roket anti-tank yang dibawa oleh drone FPV pasukan SBU Ukraina. Drone berikutnya terlihat kembali menghantam sang Terminator, namun di bagian depan. Drone FPV berikutnya datang. Kali ini bagian samping T-80BV itu terlihat ditargetkan. Sepertinya yang ini menargetkan roda rantainya. Sebuah mortir kemudian terlihat jatuh di lokasi itu, namun meleset mengenai dua mainan Rusia itu. Kemudian videonya terpotong. Di sini, kita bisa berasumsi bahwa kemungkinan besar dua kendaraan ini berhasil dievakuasi oleh pihak Rusia. Karena video ini dipotong dan tidak menunjukkan kehancuran total alias hasil akhir dari serangan ini. Alasan kenapa videonya terpotong, mungkin karena pasukan Ukraina kehabisan stok drone yang mereka bawa atau mereka siapkan untuk serangan ini. Tembakan mortir yang diberikan juga terlihat dari kaliber kecil, yang pastinya kurang berpengaruh banyak jika melawan kendaraan lapis baja tebal seperti tank, apalagi ditambah titik targetnya yang sering berpindah. Tapi, kalau kita teliti lebih jauh lagi, pada detik ke-25 video ini, yang menunjukkan skenario seperti ini, di sini terlihat ada dua unit Terminator. Yang di warna kuning itu, terlihat seperti Terminator yang ada di awal video tadi. Indikasinya, bagian belakang dari Terminator itu gosong, persis seperti hantaman pertama drone FPV yang mengenai bagian belakang Terminator, dan menyebabkan ledakan. Dan yang berwarna biru itu terlihat seperti Terminator yang baru. Kendaraan kedua ini awalnya terlihat di sini, kemudian coba untuk mengevakuasi di titik ini,
namun disikat oleh drone FPV. Dan kita ingat bahwa kru yang keluar tadi ada 3 orang. Para pengamat mengatakan, benda yang kita kira adalah Terminator kedua di titik biru tadi, kemungkinan itu adalah sebuah kendaraan recovery seri Bram 1 yang bentuknya seperti ini. Karena kalau kita lihat di titik ini dan di titik ini, memang terlihat lebih mirip Bram 1 dengan kotak peralatan evakuasi di atasnya dan kurang mirip dengan Terminator. Dan Anda tahu, kru dari Bram 1 adalah 3 orang. Jadi, mungkin ketika Bram 1 ini berusaha mengevakuasi si Terminator, kemudian si Terminator ini disikat oleh drone FPV seperti skenario ini. Karena terus ngeyel dan berusaha dievakuasi oleh Bram 1, maka drone FPV kemudian menghantam Bram 1 itu, dan kemudian ditinggalkan oleh para krunya. Dan skenario berlanjut dengan T-80 yang memutuskan untuk menarik Terminator daripada Bram 1. Kurang lebih seperti itulah pengamatan dari kami. Bagaimana menurut Anda mengenai Terminator yang terminated ini? Berikan komentar Anda.